Ya, ini merchandise-nya ya. Okay, terima kasih. Sandalnya dipakai di pinggangnya, Pak. Pinggang, ya. Beli yang reguler kan tiketnya? Yang jalan? Belok sana ya. Lurus, belok kanan, ada tangga, naik, belok kanan lagi. Oke. Terima kasih. Oke, kalau kita masuk ke sini. Ya. Cek dah. Minta apa dalam sini?
Esprit. Assalamualaikum. Ni sekarang dah lepas beli apa? Beli tiket ke GWK. So sebenarnya kita akan jalan tak pakai shuttle. Dia ada dua option, shuttle dengan jalan kaki. Dia pergi jalan kaki lagi daripada shuttle, sebab shuttle pun bayar lebih kurang dalam RM30,000 lagi. Dalam RM30,000 ni dalam RM10 jugalah. So sebab untuk orang yang first time datang, jalan kaki lah. Kita boleh explore semua tempat yang ada kat dalam GWK ni, Garuda Wisnu Kencana. Pop Schengen. Jadi pakai baju aku pergi sama kali. Oh ya, tak kan? Selamat siang Bapak, belum masuk sebentar ya, di foto dulu. Selamat datang ke Sapangjung. Lo kamera smile, ready. 1, 2, 3, one more thumbs up please. Thumbs up like this one, sir. Yeah. Backgroundnya apa nanti? Nanti special. Stay tuned. Okay, look camera smile. 1, 2, 3. Okay, one more thumbs up please. 1, 2, 3. Thank you. Itu tiket nomor foto ya. Foto you can check inside ya, sir. Okay. Thank you. Kat pintu masuk pun. Kita dah masuk ke dalam GWK, nak menuju ikut track dia orang bagi tu lah. So yang ni aku kali ketiga tak silap aku untuk datang sini. Dah banyak perubahan dekat GWK kali ni. Yalah, dah berapa tahun dah. So yang ni depan ni aku baru dance. Tadi aku dah tengok, tapi ni baru dance yang untuk GWK. Simple je. Okay, kita terus kan. Thank you.
ini merupakan statue yang terbaru. Kalau tak silap siap dalam bulan berapa tah, tapi tahun lepas. So ini kalau kita nampak daripada airport Bali lagi dah boleh kita nampak bahagian yang terbesar ni. Nampak macam kecil daripada sini, sebenarnya kedudukan dia agak jauh. Dan kalau kita sampai di situ, aku rasa memang building berapa puluh tingkat ni. Dan merupakan menara pandang, dijadikan sebagai menara pandang, kita boleh naik ke atas. So tapi ada pembayaran untuk masuk ke dalam. Daripada airport memang dah nampak lah. Kat sini sebenarnya macam aku tak apa jarang datang, tapi ni kali yang ketiga lah. Kalau ikutkan malas datang, panas. Ni pun dah pukul 11.38, memang confirm korang bagi yang pigment selalu berubah tu memang akan hitam lah depan ni. So okay, macam ni lah keadaan dia. Belakang tu bahagian badan dia, kita akan pergi ke sana lah kejap lagi. Kita akan tengok apa yang ada, size yang sebenarnya. Ini projek presiden dahulu yang terbengkalai. Okay. Yang ni merupakan Garudanya lah. So kita boleh tengok belakang tu ni, salah satu juga statue yang tergendala projek. Nampak tak orang yang kat bawah berapa besarnya statue ni sebenarnya. Tapi sebenarnya tergendala, terbengkalai bila Presiden Katisak Soeharto kot, zaman suatu lah projek ni terbengkalai. So kita sekarang menuju ke tempat lain, tapi masih lagi di dalam GWP. Panas. Okay, yang ni kita akan menuju ke kawasan di mana mana batu-batu bukit batu dipotong untuk dijadikan laluan-laluan. Contoh dia. Sampai yang mulai je dari sini macam ni. Mereka pindah. Ini adalah contoh-contoh. Bukan contoh lah, ini yang terjadi masa projek ni dijalankan. Semuanya dijadikan lorong-lorong untuk satu taman rekreasi kalau tak silap aku.
confirm hitam aku balik daripada Bali. Berapa hebatnya orang-orang di Indonesia, buruh-buruh di Indonesia, rakyat Indonesia itu sendiri untuk merealisasikan satu-satu pembangunan. Tak heranlah kalau yang bekerja di Malaysia sebenarnya orang-orang daripada Indonesia sebagai pekerja am. Tapi bagi diorang, diorang dah menjadi satu kebiasaan. Apa-apa saja kerja diorang boleh buat. Inilah dia GWK. Kalau korang datang dalam dah dekat tengah hari ni, memang panas terik. Kita pandang keliling, kita tengok apa yang ada. Tu dia yang Garuda tadi. Nampak berapa besarnya kawasan ini. Kalau untuk buat satu-satu persembahan untuk negara, bagi aku memang satu tempat yang puas hati lah. Sebab dengan dinding-dinding batu daripada gunung batu, bukit batu ni, aku rasa dengan lighting yang diberikan nanti, memang satu kebanggaan lah bagi rakyat Indonesia. Okey, kita akan menuju ke statue yang baru, yang merupakan kawasan apa, yang merupakan statue yang boleh kita naik ke atas sebagai menara pandang. Ini keadaan dalam antara bukit-bukit batu yang dah dipotong. Ramai penyok-penyok daripada China hari ni. Tu, yang baru. Tu Cik Kamal, partner in crime aku untuk trip Bali kali ni. Okay, ni lorong yang menuju ke gila bukit yang baru. Yang ini yang aku cakap tadi, kalau daripada airport dah boleh nampak. Tu yang aku terkejut, bila masa pula ada. Okey, padahal masa aku datang bulan 2 itu dengan awal, bulan 2, bulan 3 itu, tak perasan benda ni sebenarnya dah ada. Sebab dia siap pada 2018. Ini salah satu lagi kawasan perkarangan di dalam GWK ni. So, satu kawasan yang betul-betul luas. Itu yang macam aku cakap kan tadi, boleh memuatkan 20,000. Dah macam stadium sebenarnya.
kita dekat souvenir shop di dalam GWK. Ini pun satu perubahan yang besar juga, sebab dulu aku masuk cuma setakat dalam satu dua satu kedai kecil saja. Tapi sekarang ni dia dalam satu compound yang besar. So banyak barang-barang yang lebih menarik dekat sini. Dulu tak sebanyak macam ni. Tumblr. Cewek-ceweknya pun ramai. Lambai. Macam ini yang feature baru. Aku beli nak tak rumah tu berikan. Patung. Okay, ni dia. Dia dah bukit. Sebini shop. Barangannya boleh juga didapat dekat Krishna Bali, Krishna dengan Agung Bali sebenarnya. Tapi dekat sini dia dah di rebrandkan semula. Dan dalam packaging yang menarik. Saja yang ada di dalam GWK souvenir shop ni. So boleh recommend, barang dia agak berkualiti yang kali ni dan banyak pilihan. So rasanya okay, kita boleh keluar sekarang. Ada kan? Oh, lawa. Okay. Itu saja yang boleh aku review untuk hari ini, kali ini. So untuk GWK rasanya tamat di sini saja. Dan bagi mereka yang ingin tahu GWK ni, boleh type di Google GWK ataupun Garuda Wisnu Kencana Bali. Dia akan, Google akan carilah. Ini merupakan salah satu tempat yang menarik dan yang wajib singgah. So bagi mereka, bagi korang yang like, suka video aku kali ni, aku harapkan korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share, korang boleh apa, korang boleh subscribe tentunya dan tekan loceng untuk notification. Okay, so far hari ni je yang boleh aku review. Semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.